Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan sekarang kembali bermain game The Battle Cats. Dan guys, saya akan mencoba untuk menyelesaikan ya, yaitu Cyclone Festival Dan Mission. terima kasih kepada Bang Metal Cat YT ya, karena dia sudah memberitahu guys caranya, yaitu harus di clear ya menggunakan bentuk pertama dari karakternya guys, bukan bentuk kedua maupun bentuk ketiga ya. Saya akan coba ya guys ya, yaitu ada dua yang kurang ya. Yang pertama di Red Sky at Morning langsung saja. Terus saya di sini akan mendapatkan, coba untuk mendapatkan karakter baru ya. Ini dia langsung aja pakai si Kotatsu Cat ya. Ini bentuk pertama semua ini guys. Walaupun pakai 4 Uber ya, tapi kan semuanya kan bentuk pertama ya. Untuk Uber-Uber yang lain ini untuk nanti ya, lawan si Cyclone Alien ya. Karena itu sangat menjengkelkan ya, karena dia itu bisa teleport-teleport gitu guys. Membuat apa namanya, karakter kita itu kena knock anu ya, kena teleport aja mundur-mundur terus guys, dan itu akan sangat menyusahkan sih. Ini floating ini ya, cycle floating ini guys, apakah berhasil gitu ya. Ini kan bentuk pertama ya, stun. Spam aja terus ini Kotatsunya, bisa turun damage mulai guys ya, bagus sekali. Apakah ada perbedaan ya antar bentuk pertama sama bentuk ketiganya? Mungkin penampilannya sih beda, penampilannya jelas beda. Kalau damage-nya saya kurang tahu guys. Biasanya kalau bentuk pertama sama bentuk ketiga itu perbedaannya biasanya di skill-skillnya gitu ya, ability-nya gitu kan, ada yang berbeda. Tapi kayaknya si Kotatsu ini, oh iya ada-ada. Yaitu perbedaannya di kalau yang Octopus itu kan bisa nahan wave attack ya, kalau ini nggak bisa nahan guys. Gak bisa nahan ini ya, cuma apa namanya, resisten. Resistennya itu ke floating ya. Semoga inilah, biar cepet guys. Oke. Apakah si Titan ini akan tahan ya ternyata ya. Bagus sekali Titan, tahan terus. Oke, satu kali mundur lagi. Meninggui dong Doge Black-nya. Keren banget itu Titan Cat-nya. Wow. Oke, nggak apa-apa mundur. Kasih lagi lah ya. Aduh, ini juga knockback ini guys, yang kecil-kecil ini ngeselin memang. Kalau kecil-kecilnya cuma ada satu itu berarti knockback, kalau kecilnya ada tiga itu nggak knockback ya. Gitu guys cara bedakannya. Pasti sangat menyusahkan sih yang kecil-kecil ini memang. Kecil-kecil tapi ngeselin ya. Chance knockbacknya besar kayaknya itu. Bahkan area loh, area attack ya. Aduh lah, dipermainkan guys, tidak. Hup, ayo dong, kena dong. Oke, apakah berhasil ya guys ya, karena hadiahnya sih lumayan ya. Kalau kalian itu ingin mendapatkan item-item gitu kan, itu bisa main di mission guys. Bisa, biasanya di mission itu ada beberapa quest ya yang harus diselesaikan baru bisa dapatkan itemnya. Lumayan sih, biasanya bisa dapat speed up gitu kan, atau stun dulu lah, ataupun bahkan bisa dapat itu trash radar ya. Pastinya sangat enak itu trash radar guys, karena sangat dibutuhkan ya. Walaupun kalau udah adventure-nya udah tamat gitu kan, apa namanya, chapter-chapternya udah tamat gitu, nggak begitu butuh sih, karena untuk dapetin karakter baru aja sih sebenarnya guys.
Entah ini memang nggak ada damage-nya atau memang damage-nya berkurang ya. Kayaknya sih enggak ya. Coba lihat guys. Eh iya dong, wah terima kasih loh yang sudah memberitahu saya ya. Ternyata gitu guys ya caranya pakai bentuk pertamanya. Ini guys, seperti ini ya. Defeat Gori at Empire of Cats chapter yang kedua ya. Ini quest-questnya ini, misi-misinya. Bisa dapetin sniper, the cat. Gitulah ya misi-misinya. Kalau misi bulanannya ini bisa dapetin 30 ya. Cat food. Oke, sekarang melawan apa namanya? Alien ya. Alien Cyclone. Ini udah saya siapkan, guys. Makanya itu enggak usah ganti-ganti ya. Itu dia Alien Cyclone Alien ya. Untuk Alien Cyclone ini sebenarnya kalau kita pakainya enggak bentuk pertama ini enak ya. Kalau bentuk pertama ini susah guys soalnya guys. Karena gimana lagi gitu kan. Namanya juga lagi menjalankan misi gitu kan. Sebenarnya gampang kalau kalian punya ini ya Halloween Verse ini. Cuman apakah kalau bentuk pertama ini chance knockbacknya itu 100% ya. Kalau bentuk ketiganya sih 100% guys. Coba aja lah ya. Wih, ngeri. Ngeri itu guys. Wah, saya baru tahu kayak gitu serangan bentuk pertamanya ya. Kalau nggak salah saya langsung satu form itulah ya. Aduh, tidak. Bam. Wah. Iya dong, bentar. Tapi oh, selu ya. Saya kira nggak selu gitu loh. Bentar guys, saya perlu Akira ini ya. Ini dia guys perbedaannya Halloween Night Farce sama ini ya, sama School Rider Farce. Kalau Halloween Night Farce itu bentuk ketiganya, School Rider Farce ini bentuk pertamanya ya. Perbedaannya di mana? Yaitu kalau bentuk ketiganya itu chance knockback plus selu itu 100%. Kalau bentuk kedua pertama ini belum tentu ya, belum tentu selu, belum tentu stun, belum tentu knockback ya maksudnya. Jadi kalau true form sih lebih enak ya, karena chance-nya itu 100% guys. Sudah pasti dia itu akan knockback dan selu ya. Dan ini munculnya cuma di saat ada event Halloween ya. Sekarang di apa namanya, untuk gacanya itu diskon guys 50%. Tapi nantilah saya itu masih nunggu-nunggu yang bagus saja lah ya. Karena youtubernya entah juga saya ngincernya yang apa gitu kan. Oke guys, ternyata bisa ya alhamdulillah. Kalau dulu pas lawan pertama-tama itu lawan apa alien dari apa namanya Cats of the Cosmos itu pusing banget ya. Sekarang kayak easy gitu guys. Sangat gampang ya, gak ada susahnya. Kalau dulu itu susah banget. Bahkan si Surfer Cat ini gak begitu OP ya kalau bentuk pertama. Kalau bentuk ketiganya enak banget guys, Surfer Cat. Oke, gak ada warnanya gitu ya. Cuman pas nyerang itu ada warnanya di tombaknya gitu guys, Halloween Night Farce itu. Tapi namanya kan School Rider Farce ya. Alhamdulillah guys, oke udah selesai nih. Yang kedua adalah yang berikutnya ya. Bukan kedua sih. Saya akan dapatkan karakter baru di XP Bonanza nanti aja lah ya. Nanti aja guys saya mainkan di sini ya, Never Summer ini. Karakter barunya itu Vacation Queen. Ratu Vacation Queen. Oke, enggak apa-apa guys, pakai ini aja lah ya. Ratu liburan gitu kan. Vacation kan liburan ya guys ya artinya ya. Aduh. Inilah guys, bahasa Inggris saya ini kurang soalnya ya. Kalau enggak salah sih ingat saya itu vacation itu liburan atau enggak holiday namanya ya. Vacation atau enggak holiday gitu guys. Berarti kalau diartikan berarti kan ratu liburan ya. Berarti itu unitnya suka liburan guys.
Dan ini herannya loh, naganya walaupun udah kayak tinggal tulangnya aja masih bisa bergerak dong. Wow, ngeri banget memang ya. Giga Volta ini kalau masih bentuk pertama, yaitu si Voli ini, anu ya, dia itu mengeluarkannya bisa cepat gitu guys, cuman darahnya tipis. Itu sih yang bikin kurang ya, lebih baik bentuk ketiganya aja. Untuk dapetin karakternya lebih baik pakai Trash Radar guys, daripada kalian nanti gak dapat-dapat ya, karena lumayan susah sih untuk dapetin dia gak pakai Trash Radar. Oke oke, ini dia dapat ya karakternya. Ini kayak apa itu ya, bentar. Office Lady Cat. Udah bisa true form ya, lumayan nih, true form aja lah. Oh, ini yang pernah saya lawan dulu nih guys. Oke, dapat karakter baru. Misinya udah selesai ya untuk Cyclone Festivalnya. Ini dia. Setelah liburan dia harus bekerja lagi gitu kan. Ini masih banyak ya guys ya. Ini dia. Wow, banyak sekali. Ini loh, aduh, Dokumaru dong, ngeri banget. Jangan lupa di claim ya. Kok nggak ada claim all gitu sih? Apakah ada ya? Nggak ada ya sih kan ya. Iya, nggak ada claim all ya. Oke, pokoknya claim gitu guys ya. Oke, alhamdulillah dapat, ini udah ini terakhir ya. Untuk Gen X-nya susah banget guys. Itu Gen 4 Volcano, waduh, bikin pusing aja itu ya. Ada gorila soalnya, nyusahin. Oke, udah nggak ada lagi nih ya. Wow, Never Summer ternyata bisa sampai 4 bintang ya. Aswini Dessert sekarang guys. Kalau kalian perlu apa namanya, ketiket itu kan bisa main di sini guys untuk dapetin ketiket ya. Untuk yang keduanya ini rare tiketnya ya. Ya udah guys, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.